untuk menumbuhkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus menyambut Hari Pramuka. Kodam 3 Siliwangi menggelar jambore perkemahan bersama ratusan pelajar SMP dan SMA se-Jawa Barat. Selain itu, menumbuhkan rasa cinta NKRI dan juga memperingati Hari Pramuka. Kegiatan perkemahan ini diharapkan dapat kembali menumbuhkan minat pelajar akan kegiatan pramuka sebagai bekal mengasah keterampilan, sehingga generasi muda Indonesia berkarakter dan memiliki kepribadian. Hari ini kita melaksanakan jambore perkemahan Saka Wirakartika. Pertama dalam rangka HUT Yayasan Kartika Jaya yang ke-55. Dan yang kedua dalam rangka menyambut Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Hari ini pesertanya ada dari sejajaran SMP dan SMA di bawah Yayasan Kartika Jaya. Dalam kegiatan perkemahan ini, para pelajar berkesempatan untuk menunjukkan seni budaya dan keterampilan yang dipelajari dalam kegiatan pramuka. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.